Hanya mampu berpaut pada pelampung selama 3 hari sambil berdoa mengharapkan ada bantuan. Itu kata Zulkifli Zaini, seorang daripada 6 nelayan yang hanyut selama 48 jam selepas bot dinaiki mereka karam malam Ahad lalu. Zulkifli yang berusia 30 tahun berkata dia bersama 2 adiknya, Tekong serta 2 lagi awak-awak keluar ke laut pada malam Sabtu lalu. Katanya mereka semua tidak berputus asa dan cuba berenang untuk mendapatkan bantuan yang akhirnya muncul pada malam Selasa.